Nah, ini lubang biar dibuat lubang biar masuk ke dalam sasis. Nah, jadi dia kalau teknik kerja sendiri ini kan udah sangkut dalam sasis, nggak perlu bantuan kawan itu kalau kerja sendiri. Nah, jadi untuk embel-embelnya ini panjangnya 2 meter 60. Tingginya kita buat dia 1 meter 10. Tingginya dia 1 meter 10 kita buat. Nah, itulah persisinya untuk pemasangan yang agak signifikan ini. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bonaro Team 05. Kali ini Bonaro akan merestorasi truk roda 10 ini guys. Kita akan merestorasi mungkin sekitar 80% lah ya. Sebenarnya perubahan dari mobil ini tidak begitu banyak ya daripada sebelumnya. Kecuali yang paling mencolok itu adalah perubahan dari warna mobil ini atau truk ini. Karena warna truk ini sebelumnya itu full black atau hitam yang dari kepala sampai belakang. Dan sekarang direpaint menggunakan warna orange. Dan aku akan bikinin videonya buat kalian sebelum dan sesudah mobil ini di restorasi. Oke, enjoy this video. Katanya kak ini guys cuma bikin huruf L aja guys. Inilah tapi ini mau untukmu apa ini untuk benoto kecil kecil apa berbola. Buat apa nih bang? Kasih tahu dulu. Buat apa? Huru-hara. Bilang dulu lah halo guysnya. Kan?
Buat apa ini? Buat parasi belakang, ngeles lumpur. Buat apa ini, Bang Mul? Biasa, gonong-golong. Buat ini. Inilah, dua hari lah nembut ini. Dan Sabtu Minggu. Kena Minggu gereja. Nah, ini lubang biar dibuat lubang biar masuk ke dalam sasis. Nah, jadi dia kalau teknik kerja sendiri ini kan udah sangkut dalam sasis. Enggak perlu bantuan kawan itu kalau kerja sendiri. Nah, jadi untuk embel-embelnya ini panjangnya 2 meter 60. Tingginya dia 1 meter 10 kita buat. Nah, itulah persisinya untuk pemasangan yang agak signifikan ini.